apa di sana? Sepertinya dia membutuhkan bantuan kita. Pandangan mereka juga kosong. Atau jangan-jangan. Sunan, terima kasih Sunan. Telah menyelamatkan saya dan anak saya Sunan. Mungkin kalau tidak ada Kanjeng Sunan, kami berdua nyawanya akan melayang. Jangan berterima kasih sama saya. Berterima kasihlah sama Allah. Karena jalan Allah lah saya bisa melewati desa ini. Iya Kanjeng Sunan, terima kasih. Kamu gak apa-apa Kintri? Ya gak apa-apa. Syukurlah. Kira-kira siapa ya orang yang telah mempengaruhi pemikiran mereka? Apa mungkin orang itu memiliki dendam yang sangat mendalam? Apapun alasannya Gentiri, mengendalikan kesadaran orang lain itu bukan tindakan terpuji Gentiri. Kakang, tunggu Kakang. Alhamdulillah, syukurlah Kakang berdua sudah kembali. Begini Kakang, saya mendapatkan surat dari Kanjeng Guru Kakang. Kanjeng Guru? Nggih, Kanjeng Guru. Wah, sudah lama kita selesai berguru di Padepokan Sunan Ngarang. Baru sekarang guru mengirimi kita surat. Coba kulihat. Nggak boleh, biarkan Kakang Sunan dulu yang membacanya. Sama iya. Ini Kakang Sunan. Ya, makasih ya Kepa. Sama-sama. Apa kakak? Apa isi suratnya? Sang sabar toh. Aku penasaran Kepa. Sabar. Kanjeng guru kita, Sunan Ngerang, meminta semua muridnya datang ke rumahnya beberapa hari lagi. Kita bisa silaturahmi toh kakak. Ya benar toh. Wah, bagus kalau kayak gitu. Singkirkan kotoran ini dari sini. Dan perempuan ini, bawa ke kamarku. Cepat. Baik, Kanjeng. Kalau kamu lawan, kamu akan seperti kakek. Cepat singkirkan. Kang. Mau apa kamu ke sini?
Aku sudah peringatkan kamu. Kalau aku tidak menyuruh kamu datang ke sini. Tapi Kang Mas, saya kemari hanya mau menyampaikan surat dari guru Kang Mas. Surat ini dikirim di kediamanku. Surat dari guru aku mampir ke rumah kamu. Guru aku mengundang ke rumahnya. Kang Mas akan datang. Bukan urusan kamu. Aku sangat berharap Kakang Adipati Patahwara tidak hadir dalam acara guru. Aku sangat malas menolong aku seperti itu. Gendiri. Bukannya aku ingin menjelek-jelekan orang. Tapi memang seperti itu adanya. Sejak ia diangkat menjadi Adipati Mandalika Jepara, sifatnya sudah berubah. Ia menjadi aku sombong dan semena-mena dengan kekuasaannya. Kakang Gendiri, tapi kita tidak boleh membicarakan keburukan orang lain yang belum tentu benar. Takutnya bisa menjadi fitnah dan berdosa. Iya kan, Kakang Sunan? Maaf Kakang Sunan, apa yang mengganggu pikiran Kakang Sunan saat ini? Bukan apa-apa, Kepang. Aku cuma berpikir, apa alasan Kanjeng Guru mengumpulkan kita semua? Aku berharap tidak ada hal yang buruk terjadi sama Guru. Insya Allah. Romo berharap bisa bertemu dengan semua murid Romo sebelum Romo meninggal. Romo jangan berbicara seperti itu, Romo. Duk, semua yang hidup pasti akan mati. Kembali ke haribaan ilahi. Begitu juga Romo. Ingatlah ayat Al-Quran. Kulu nafsin zaikatul mauti. Sumpah ilaina turja'un, yang insya Allah artinya tiap-tiap yang memiliki jiwa pasti akan merasakan kematian. Kemudian hanya kepada kami kamu akan kembali. Jadi semestinya kita tidak perlu takut kalau membicarakan kematian, karena itu adalah sebuah kepastian untuk setiap orang yang hidup. Kami bukannya takut membicarakan masalah kematian, Romo. Tapi kami hanya takut kehilangan Romo. Sudah, Dok. Jangan sedih. Romo tidak bermaksud untuk membuat kalian sedih. Romo cuma sangat berharap sebelum Romo meninggal, kalian sudah menemukan pendamping hidup yang bisa membimbing kalian. Oh iya, sudah sampai di mana acaranya? Kalian sudah mengirimkan undangan yang Romo minta? Sudah, Romo. Kami sudah mengirim utusan untuk mengirimkan undangan kepada orang yang pernah menjadi murid Romo. Bagus. Bagus sekali. Romo sudah tidak sabar untuk bertemu dengan mereka semua. Terutama Sunan Muria. Pasti dia sudah semakin bertambah gagah dan bijaksana. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga. Sunan Muria, putra dari Sunan Kalijaga. Putra bila dekat deh.
jin setan dan penurunan karena obat wangi ni wah panggung. Tontoro! Assalamualaikum Kanjeng Sunan. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Saya mau minta tolong Kanjeng. Soal apa? Anak saya Kanjeng Sentoro. Astagfirullahalazim. Gentiri, Kepa. Jik Kanjeng Sunan. Kalian pergi saja duluan ke rumah Kanjeng Guru. Nanti kakak menyusul. Sampaikan salam hormat kakak kepada Kanjeng Guru. Baik kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Sunan Muria? Kalian tidak pergi bersama? Kanjeng Guru, Kakang Sunan menyampaikan permohonan maaf yang sangat besar. Beliau tidak bisa hadir karena ada urusan yang begitu penting. Kanjeng Guru tidak apa-apa? Apa Kanjeng Guru sakit? Aku tidak apa-apa. Cuma sedikit kecewa karena Sunan Muria tidak bisa datang. Maaf Kanjeng Guru. Kanjeng Guru tidak usah khawatir. Tadi Kakang bilang, insya Allah Kakang segera mengunjungi Kanjeng Guru. Begitu urusannya selesai. Sepertinya kesibukan Sunan lebih sibuk daripada Adipati. Sehingga dia dapat undangan dari gurunya pun, dia tidak bisa datang. Adipati Mandalika, kamu bisa datang. Tolong panggil saya Patakwara. Karena bagaimanapun juga saya ini adalah murid. Rai, itu barang-barang dari mana yang kamu bawa? Ini hadiah dari Adipati Patakwara, Mbak Yu. Sunan Muria, apakah dia sudah datang? Sepertinya belum datang. Tapi kenapa Mbak Yu malah menanyakan beliau? Tidak, Rai. Sunan Muria adalah murid kesayangan dari Romo. Jadi, aku yakin dengan kedatangannya bisa membuat hati Romo senang dan membuat Romo sembuh. Oke, Pak. Bentari. Nji Guru. Saya sebenarnya sangat berharap Sunan Muria bisa datang ke sini. Saya dengar padepokannya semakin bertambah besar dan murid-muridnya semakin bertambah banyak. Iya Guru, bukan hanya itu. Sekarang siar Kakang Sunan sudah melebar luas ke daerah-daerah. Benar Kanjeng Guru. Penduduk sekitar pun sering datang untuk minta nasihat kepada Kakang Sunan Muria apabila mereka mendapati suatu masalah. Luar biasa. Begitulah seharusnya orang berilmu. Ilmunya bermanfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Seperti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya seorang manusia
adalah dia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ah, ini putriku, Dewi Roro Yono dan Roro Pujati. Romo, Romo tidak apa-apa. Rai, sebaiknya ajak Romo masuk ke dalam agar Romo bisa beristirahat. Romo, Romo masuk dan beristirahat saja ya. Biar saya yang mengurus ini semua, Romo. Ayo, Romo. Sepertinya apa yang terjadi dengan Sentoro persis dengan kejadian waktu itu. Maksud Kanjeng Sunan, kesadaran Sentoro itu ada yang mengendalikan. Berada di kediaman Kanjeng Sunan Muria. Kamu itu kehilangan kesadaran seperti penduduk yang mengeroyok kita waktu itu. Syukurlah sekarang kamu sudah sadar, Sentoro. Sentoro, apakah kamu ingat apa yang terjadi denganmu sebelum kamu kehilangan kesadaran? Saya tidak ingat apa-apa, Kanjeng Sunan. Tapi yang terakhir saya ingat, saya mendengar suara tembangan yang sedih sekali. Sampai-sampai bulu kuduk saya merinding semua. Saya takut, Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan, jangan-jangan putra saya ini dan penduduk desa kesambet dedemit penunggu hutan dekat sini. Nyanyian kuntilanak. Astaghfirullahaladzim. Pak Lurah, kita tidak boleh takut dengan makhluk halus. Hanya kepada Allah lah kita berlindung. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Yang insya Allah artinya, aku berlindung kepada Allah yang memelihara manusia, yang melindungi manusia. Allah untuk manusia, yang melindungi dari bisikan syaitan, yang bisikan dada, jin dan manusia. Maaf Tuhan, saya mohon Tuan-tuan memaklumi ayah saya. Saya buatkan wedang ronde yang enak sekali. Silakan dicoba. Maaf Tuan, bisa Tuan lepaskan tangan saya? Rai begitu cantik, mana mungkin? Aku tidak menyangka kalau Sunan Prabu menyimpan mutiara di tempat seperti ini. Rai, maukah menikah dengan aku? Aku berjanji akan memberi kebahagiaan buat Rai. Tolong lepaskan tangan saya, Tuan. Kakang, tolong sopan sedikit pada putri Kanjeng Guru. Diam. Rai sengaja menyiram air panas di tanganku.
lepaskan. Kakak, tolong redakan emosi kalian berdua. Ini di tempat guru. Hormati guru yang sedang sakit. Wes, wes. Mbak Yu. Mana Mbak Yu Roro Yono? Mbak Yu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo, Mbak Yu Romo. Roro Pujiwati, ada apa dengan Mbak Yu? Mbak Yu hilang. Aku sudah mencari ke seluruh rumah dan halaman, tapi Mbak Yu tidak ada. Para penjaga juga bilang kalau semalam mereka merasa sangat mengantuk. Mereka terjatuh lalu tertidur. Seperti terkena sirap. Kenapa Tuhan di sini? Di mana ini? Dan kenapa aku bisa berada di sini, Tuhan? Tuhan menculik aku. Kembalikan aku, Tuhan. Cepat putar perahunya. Tidak, Rai. Rai tidak mungkin pulang ke rumah. Karena Rai akan menjadi istri aku. Tidak. Aku lebih baik loncat dari perahu daripada aku harus menjadi istrimu. Jangan buang-buang tenaga lagi, karena percuma. Tidak bisa apa-apa kecuali aku melepaskan tutukan. Mana Adipati Patawana? Apa dia masih di kamarnya? Kamarnya kosong, Romo. Barang-barangnya juga sudah tidak ada. Bukannya Adipati Patakwarak itu memiliki ilmu sirep rogo sukmo. Setiap orang yang kena ilmu itu akan tidak sadarkan diri untuk sementara, Guru. Jangan-jangan dia yang menculik putri guru. Bukankah semalam dia yang ingin berbuat kurang ajar pada putri guru? Berani betul dia. Murid durhaka. Jangan-jangan memang dia yang menculik Roro Yono. Barang siapa membawa kembali putriku Roro Yono, aku akan mengangkatnya menjadi menantuku. Siapa gadis ini? Bukan urusan kamu. Jangan, Kang Mas. Jangan. Lepaskan aku, Kang. Tapi, Kang Mas. Kang Mas. Bagaimana? Rai mau jadi istri aku. Aku berjanji. Kalau Rai mau jadi istri aku, apapun keinginan Rai, aku akan kabulkan. Bagaimana, Rai? Tidak! Kurang ajar. Dasar perempuan keras kepala. Kang Mas. Di mana akal sehat, Kang Mas? Putri dari guru sendiri diculik. Berani sekali kamu ngomong seperti itu. Siapapun yang menghalangi keinginan aku akan mati. Sekarang kamu keluar dari sini. Ayo keluar! Keluar! Sekarang aku akan memberikan kamu waktu. Coba Rai pikirkan. Rai pilih. Mau aku nikahin secara sukarela? Atau aku paksa?
Sudah beberapa hari, tapi belum juga ada kabar dari Mbak Yumo. Kalau para lelaki muda itu tidak ada yang berani menghadapi Patak Warang, Romo sendiri yang akan pergi ke sana. Romo, aku juga khawatir, Romo. Seandainya saja aku seorang laki-laki, aku pasti sudah pergi ke sana dan meminta adipati itu agar dia mau membebaskan Mbak Yu. Oh iya, Romo. Bukankah Sunan Muria murid kesayangan Romo itu Sakti Mandraguna juga? Kenapa kita tidak memohon pertolongan dia agar dia mau membebaskan Mbak Yu? Kamu benar. Sunan Muria pasti bisa menandingi Patak Warang. Sampaikan pada Sunan Muria, aku sangat memohon dia untuk bisa menolong kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Muria. Rai. Silakan, silakan. Astagfirullahaladzim. Jadi Kakang Patak Warang menculik putri guru. Karena itu, aku mohon bantuanmu, Ger. Selamatkan putriku dari tangan Durjana itu. Tunjukkan diri kalian. Alhamdulillah, syukurlah kita bisa menemukan Kakang lebih cepat. Kakang Sunan, lebih baik kami membantu Kakang untuk mendapatkan Kakang Patak Warang. Tolong, 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 tolong Kanjeng Sunan, di desa kami ada kerusuhan. Sentoro dan beberapa warga mengamuk. Kakang, sebaiknya aku dan Kepa melanjutkan perjalanan untuk mencari Kakang Patak Warang. Kakang kembali saja ke desa untuk membantu Setoro dan warga desa yang kesurupan. Baiklah. Kenapa anak saya yang selalu kesurupan, Kanjeng? Mungkin sosok Sentoro lah yang mereka cari. Lebih baik dia kita bawa ke padepokan aja, Pak Lurah. Baik, Kanjeng. Ono setan datan turun panuruhan tanah ono wangi miwah kanggo Allah gunane kok luput geni atemangan kita teguh ayu luput to kamu selama ini yang telah menghipnotis Sentoro dan warga desa. Ya, itu aku. Astagfirullahaladzim.
Apa yang Mbah Hija lakukan? Kenapa Mbah Hija menggunakan tembang yang dibuat Romoku untuk menyihir orang lain? Kenapa? Itu gara-gara engkau, Sunan Muria. Kepala desa beserta penduduk desaku semua masuk agama Islam. Dan aku tidak akan memaafkan siapapun yang berkhianat dengan Sang Hyang Tai. Dan sekarang, aku akan balas dendam. Sentro, cepat! Buka tepamu! Mbak Hija, bertobatlah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalau engkau berjanji tidak menggunakan sihir untuk menyakiti orang lain lagi. Bertobatlah, Mbak Hija. Tidak! Eling! Eling, aku romomu! Bagaimana, Rai? Aku sudah memberikan kamu waktu untuk berpikir. Kamu mau kan menjadi istri aku? Pilihanku tidak akan pernah berubah. Karena aku tidak sudi menjadi istri dari orang sejahat dirimu. Suka ataupun tidak, kamu akan tetap akan menjadi istri aku. Rai, jangan main-main dengan Chris ini. Ayo Rai, ini bisa mencelakai kamu. Aku akan mati-matian melawanmu. Karena aku lebih baik mati daripada aku menjadi istrimu. Kamu ingin mengambil Royon dari aku? Langkai dulu bayar aku. Kakak, gimana nih kakak? Kakak patah warang sakti sekali. Kamu tenang saja, Kipan. Aku punya rencana. Sudah. Bersihkan bayar. Ayo cepat. Gak sekali di tanah kakang patah warak, Nyok. Mau apa? Ingin seperti dia? Tenang. Kita berdua kesini bukan mau bertarung kok. Kita kebetulan lewat dan ingin bertemu dengan kakang. Iya benar kakang. Jadi sebenarnya kita kehabisan uang. Terus kita mau numpang makan di sini kakang. Betul toh? Ya. Sepertinya kalian lapar dan haus. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Sepertinya juga tidak enak. Makanan juga enak, Kak. Tadi ya. Ayo. Minum. Silakan minum. Iya, Kak. Ayo tambah lagi makanannya. Ayo.
sudah makan dan minum. Kalian harus cepat pergi dari sini. Karena aku tidak bisa menerima kalian untuk menginap di sini. Baik, kakak. Biar dia kembali ke keluarganya. Dari dulu aku curiga sama kamu. Roro Yono tidak mungkin kabur dari sini. Dia tidak mungkin bisa lari dari sini kalau tidak dibantu oleh orang dalam. Jangan-jangan kamu telah membantu dia untuk kabur dari sini. Jawab! Dasar istri untuk. Pasangan itu ibarat setengah dari diri kita. Kalau kakak menyakitinya, sama saja kakak menyakiti diri kakak sendiri. Jangan ikut campur. Aku kesini bukan ikut campur urusan kakak. Aku kesini untuk meminta kakak mengembalikan Roro Yono. Siapapun yang berani mengambil Roro Yono dari aku, dia pasti akan mati. Tadi sudah berusaha mengingatkan Kang Mas. Kang Mas tidak boleh menggunakan banyak tenaga. Akibatnya bisa berbahaya. Dan seperti ini. Bunuh aku. Bunuh aku. Aku tidak mau hidup tanpa ilmu kanuragan aku. Tidak, Kang. Meskipun ilmu kanuragan Kakang hilang, ini bukan akhir dari hidup Kakang. Bertobatlah, Kang. Jadilah pejabat yang amanah dan bijaksana.
Aku kesini untuk menyebut Roro Yono. Guru sakit memikirkan putrinya, Kang. Apakah Kang tidak kasihan? Roro Yono sudah tidak ada di sini. Kepadan Genting sudah mengambilnya. Sangat berterima kasih. Kamu membawa Roro Yono pulang. Mungkin hanya Allah yang bisa membalas budimu, Gentiri. Kalau soal itu, saya tidak menginginkan harta sebagai hadiah, Guru. Saya cuma ingin Guru merestui saya untuk menikahi Roro Yono. Ya, mungkin saya memang tidak lebih pantas dibanding Kakang Sunan. Tapi semenjak kami melarikan diri bersama, kami sudah saling jatuh cinta. Bukan begitu, Rai? Iya, Rom. Saya juga mencintai Kakang Gentir. Assalamualaikum. Kakang Sunan. Kakang, kenapa Kakang Sunan baru datang? Hari ini Mbak Yu akan menikahi Kakang Gentiri. Aku agak aneh dengan sikap Mbak Yu. Mbak Yu tidak seperti biasanya. Kakang harus menghentikan pernikahan ini. Rai. Kang, Mbak Yu tidak pernah mencintai Kakang Gentiri. Satu-satunya orang yang dia cintai hanyalah Kakang Sunan. Mari kita ke dalam. Kakak Gentiri, apa yang kamu lakukan terhadap Mbak Yuku? Kamu jaga sikap kamu. Memangnya kenapa? Sebentar lagi juga kami akan menjadi suami istri. Rai Roro Pujiwati benar. Kalian ini kan belum move. Tolong jaga kehormatan calon istrimu. Kakak, tolong jangan berkhotbah di sini. Apa kedatangan Kakang sini ingin menentang pernikahanku? Atau Kakang cemburu karena aku dapat menikahi Roro Yono? Gentiri, jaga sikap kamu. Ada apa denganmu? Kenapa sikap kamu jadi berubah seperti ini? Di mana Kepa? Kenapa kakak bertanya kepadaku? Mana aku tahu di mana dia? Terakhir aku lihat Kepa bersamamu. Wajar saja aku tanya di mana adik seperguruan kita. Rai Roro Yono, apakah Rai tahu di mana Kepa? Kakak, tidak akan aku biarkan kakak mengganggu calon istriku. Sunan Muria, kenapa kamu menyerang calon menantuku? Maafkan aku, kan? Bentar lagi kita akan melaksanakan ijab kabul. Kalau kamu datang hanya untuk bikin kacau, sebaiknya tinggalkan tempat ini. Oh, Kakang Sunan hanya membela diri. Kakang Gentirilah yang memulai terlebih dahulu. Kakang Sunan hanya bertanya kepada Mbak Yu,
Apakah Mbak Yu tahu di mana keberadaan Kakang Kepa? Kakang Gendiri juga marah kepada kami karena kami mengingatkan kepadanya agar berbuat sopan terhadap Mbak Yu. Mereka itu belum resmi menjadi suami istri. Aku jadi semakin heran dengan sikap Mbak Yu. Mbak Yu yang aku kenal tidak mungkin diam saja diperlakukan seperti ini. Aku jadi curiga. Jangan-jangan Mbak Yu diguna-guna. Roro Pujiwati. Sepertinya kita memang harus membuktikan ucapan Roro Pujiwati. Sunan Muria. Kanjeng Guru. Sama Kakang Kepa dan Kakang Gentir. Aku tidak apa-apa. Biar saya bantu.